guys, welcome to the PUBG. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rilly. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya guys. Yes. Nah, Paci, kita itu udah banyak kali juga nge-react Sule, ya, nge-react Andre, nge-react Andre Sule. Tapi dan juga pelawak lain-lain ya. Betul. Tetapi yang itu kebanyakan yang jadul. Tapi ya, ini kita akan melihat kepada nyanyiannya pula. Iya benar. Karena sebelum ini kepada teman-teman kita yang kata yang kita itu enggak pernah meriak Sule itu nyanyi lagu Malaysia, ya sebenarnya kita udah ngeriak ya. Nah, cuma kalian bisa cari kita itu udah terlalu banyak, jadi kalian udah cari di bawah-bawah. Tapi ada ya video-videonya yang dikenakan copyright strike begitu, jadi videonya di-delete. Iya, sebenarnya kita udah pernah ngeriak ya, tapi ya, kita betul, kena strike guys daripada YouTube itu sendiri. Tapi sebelum itu ya Paci, terima kasih kepada teman-teman kita yang terus ya mendukung channel kita, yang terus komentar, yang memberikan kita kata-kata positif juga. Terima kasih ya guys, Anda semua luar biasa. Yang like tadi like kita juga ya, Anda mantap aja ya guys. Nah, dan juga kepada yang baru saja mampir ke channel ini, insya Allah kita akan berikan reaksi yang terbaik buat kalian. Nah, untuk kali ini itu mencari alasan exist cover by Sule. Wah, karena kita tahu Sule ini suaranya itu kalau di Malaysia ya, ini jujur aja suaranya itu seperti Salim. Salim. Lagu apa? Dia selalu nyanyi lagu Bukan Aku Tak Cinta, Bukan Aku Tak Sudi, bukan ya kan? Kenal aku tak. Karena suara Sule itu kayak gitu guys. Nah, tapi kali ini kita ingin mendengarkan lagu daripada Mencari Alasan Exist sendiri cover oleh Sule. Jadi enggak perlu basa-basi lagi, kita akan mulai reaksi kita dalam 3, 2, 1, and go. Live Session SL Music. Wah, wow, music dia mantap. Menggamit memori. Nah kan suaranya itu seperti Salim. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai, berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku mengalah, ku bersabar. Identitinya tuh muka, bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling mencinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Ramai-ramai. Manis di bibir, manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh aku lah segalanya. Mantap. Siapa terlena pastinya terpana, bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku, tetapi ada jejak jeduk ya guys, koplonya ada. Tidak akan lari dari koplonya guys. Selama tidak kau rubah cara hidupmu, ada baiknya bila tidak lagi. Ini satu kejutan. Mantap. Diriku ini dengan dosa. Kerelaan yang nyata, kau tidak berubah. Mantap. Sekat coy, sekat.
Aduh. Kenapa diubah jadi koplo nih? Memang kita menari lah. Tapi enak nih Pak Cik. Dia tahu kita pengen menari. Bila saling bertatap mata, seolah kita tiada pernah saling mencinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir, memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana, bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Oh, iya. Kau pastinya tersenyum dengan kemunduran diriku, tetapi bagi diriku waktu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Wah, oh, dia tarik ya, suaranya. Dia udah tukar not ya kan? Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara. Hidupmu. Apa itu guys? Apa itu? Aduh, mantap. Kalau kita terhibur ya, minta maaf ya kalau kita itu lebay. Tapi betul. Namanya kayak gini kita harus enjoy ya ketika kayak gitu. Kayak kita jujur aja guys, bukannya kami yang jujur guys, kami tidak. Ya, kita bukannya yang gini-gini, enggak. Kalau kita rasa itu happy, itu bisa untuk dinarikan, ya kita akan joget juga. Karena kami minta maaf banyak-banyak disebabkan Sule tadi telah mengubah not yang menjadi koplo. Jadi iya. Kita pun turut karena yang pada mulanya itu kita wah adem juga ya, wah tenang banget nih kalau Sule udah lama gak dengar kayak gini. Tapi akhirnya guys gak bisa juga kita ya. Wah, sampai Pak Cita berdiri ya guys ya, minta maaf ya terlebay ya, gak apa-apa, biarkan aja terus aja jadi dirimu Pak Cita. Benar ya. Nah alhamdulillah karena kita udah ngeriak Kang Sule ini ya, teruskan komentar yang minta kita ngeriak lagi Kang Sule, apa yang kalian ingin kita ngeriak itu sila komentar dan juga berserta dengan link ya guys. Nah seperti teman kita ini ya, jadi tapi itulah yang mengejutkan sekali suara Sule itu tidak kira dari zaman bila pun sehingga sekarang masih tetap sama identitasnya itu, namanya itu evergreen. Yes, evergreen. Itu bilang suara aku tadi aku bilang tadi suaranya itu kan kayak Salem. Nah, benar. Jadi bila dia menyanyikan lagu ini aku enggak terdengar suara-suara exist ya. Aku pasti bila Sule nyanyikan ini pasti aku akan wah mirip banget suaranya dengan almarhum Salim itu, Iklim ya. Betul. Wah. Ini suara-suara emas ini guys, susah juga ini, nggak gampang juga ini diikut ataupun dibikin, ya. Terus berkarya ya, Kang Sule terus berkarya, semangat, kita akan terus dukung channel Kang Sule, terus dukung karya Kang Sule, karena Kang Sule ini dari kita kecil ya, dari kita bocil itu hingga kita dewasa kayak gini ini udah menghiburkan kita sehingga ke hari ini. Iya, betul. Terima kasih sangat-sangat untuk Kang Sule. Ya, semoga sehat ya. Nah, Kang Sule juga pernah komen kita ya. Komentar kita juga pernah Kang Sule. Ya, kalau ada lagi sekali juga bagus. Benar. Ya, oke. Okay. Jadi
lagu-lagu favorite kayak gini nih, lagu-lagu yang viral. Teruskan ya Kang Suleh, kita pengen dengar mungkin selepas ini nyanyikan lagu-lagu dari Malaysia lagi ya. Iya benar. Wah, pengen juga ya kalau Kang Suleh ini dia menyanyikan lagu-lagu yang secara serius. Maksud aku yang benar begitu yang. Tapi nggak tahu aku, dia nggak buat lucu juga, ngakak juga kita ya. Karena itu sudah macam menjadi identitinya. Iya benar. Dia serius aja kita tetap ngakak juga, nggak tahu kenapa. Tapi itulah namanya seorang seniman. Ya. Itulah namanya seorang artis yang multitalenta. Ya, yang kita senangi. Ya, kayak gitulah, yang nggak ada pikiran-pikiran negatif terhadapnya. Pasti kita akan ada garap-garap positif saja yang akan kita pikirkan buat kalian, buat dia. Jadi insyaallah. Insyaallah alhamdulillah ya. Jadi mungkin itu saja Beci. Ya, situ sudah daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video-video daripada Kang Sule menyanyikan lagu yang lagi serius daripada ini, wah, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, so terima kasih yang nonton video ini sehingga habis. Minta maaf kita kalau kita tuh lebay semua segala ya. Ya, jujur aja. Maaf, jadi jujur aja ya, guys. Jadi jadi itu saja video kita untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.